Dimasaknya jam berapa kau tahu? Jam berapa? Makan ayam ya, Tak? Sorot. Makan ayam. Ini kayaknya udah nasi tuli, Ibu emang udah resep sendiri ya. Iya. Nasi kayaknya sendiri kan banyak kok yang suka beli, jadi ya ada yang nasi tuli. Yang jual ada. Tapi kalau ini benar-benar ngulek sendiri. Oh, ini bumbu-bumbu nasi apa namanya? Alami? Kadang kalau beli itu gak ada rasanya terlalu rempah yang terlalu berasa gitu. Karena kan menyesuaikan lidah Indonesia. Apalagi kalau karena di sini saya nasi biasa, tapi kalau senang sih bisa nasi biryani gitu. Oh, bisa juga? Bisa. Kan harganya tinggi mas, kalau di sini mas. Bahannya ibu pakai berkualitas ya. Belanjanya pasal mana bu? Kenapa? Belanjanya. Belanjanya biasa saja di Pondok Berisi. Oh, ya, anginnya sampai ke sini. Oh, angin ini. Ayamnya tak? Satu lalu ayam makan ayam enggak? Kenapa? Kamu nggak bisa makan ayam. Bisa kasih ayam kan kamu bisa. Tapi mas ayamnya dong. Enak kan saya udah kenyang nih bu. Mantap dah. Bu, silakan bu. Oke. Sini. Bentar saya. Nah. Wih, di berasa banget ya bumbunya. Emang. Mau sampai tetes akhir ya. Tambah ya. Emang makan itu yang bener. Harus gurih, nasinya aja dulu. Kalau udah enak. Ayamnya belakang. Ini ayam penutup lauknya. Nah, mana udah bersih. Hari biasa itu jualan di mana, Bu? Kenapa? Hari biasa. Hari biasa saya belum jualan. Oh, minggu aja. Tapi hari biasa terima pesanan. Berapa? Ini ngapa lah? Kalau Pak? Ada tuh sama Sarkan gitu ya. Bu Tinta? 5% kotakan, boleh. Jadi Bu sebenarnya promosi? Iya. Kalau ada yang ini baru. Kekahan bisa, ini bisa untuk arisan, untuk acara pengajian, boleh. Ayang saya gagal nikah, wah saya pesan sama ibu. Ya tak ya? Iya. Bener gak tak? Gagal nikah. Aduh, jangan gagal. Ini calonnya non ini. Non kolesterol. Oh, non kolesterol. Ini non kolesterol. Kok kolesterol? Non kolesterol. Kolesterol dong berarti dong. Oh, kolesterol ya. Mudah-mudahan habis ini makan dari sini dapat jodoh. Amin. Kasih tak. Lo ini mantan gua nih. Mana? Bisa pas begitu ya. Wow. Berapa jadinya Bu? Sama aku jadi berapa? Aku aja gratis. Aku ya, gratis, bayar 40 tak? Bayar 40. Berapa? 40. 20. Enggak apa-apa, silakan sekarang, Bu. Mau beli yang mana, Bu? Silakan, Bu. Ayam. Berapa itu? Satu. Oh, satu. Ya, makasih. Boleh kita beliin, Bu? Boleh. Boleh dibeliin, kita beliin. Mau dibeliin, Bu, sama sini? Boleh enggak? Boleh enggak, Bu? Mau. Boleh enggak? Makan sedikit sini ya. Kasih bayar 20 kita. Ya Allah. Iya, enggak apa-apa. Bayar 20 aja enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita kan udah ngerepotin duduk sini. Enggak apa-apa, kali. Ibu mau ayamnya. Ayamnya apa tadi, Bu? Maaf, Bu. Ya, maaf Bu ya, kita bayar. Terima kasih, Bu ya. Ibu udah dibayar, Bu. Ini. Iya. Ntar nyoba langganan ke sini, Bu. Bu, angpaunya dong. Buat ini angpaunya satu, dua goceng sama angpau satu. Tebu banget. Ini enggak loh. Mau satu, Bu? Mau. Bayarin lagi, Kak. Bayarin dong. Bayarin. Heeh, bayarin satu lagi. Mau bayarin. Buat Bapak, makasih Pak ya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Ini buat Ibu, semoga tambah laris Bu ya, banyak dapat rezeki. Ini buat adanya, satu. Satu lagi. Makasih. Ya, makasih siapa nama anaknya Bu, adanya? Namanya siapa? Kasih nama. Hah? Kok ini amponya satu dong?
Mau satu apa dua? Siapa Lara ya? Nah, ini ya. Oh, boleh masukin itu. Bentar tahu ke sini, Bu. Langganan, Bu ya. Nasi kebulinya enak kalau cocok seleranya. Mau satu apa dua? Dua, satu lagi. Enggak mau nolak serius sih. Iya, benar. Makan di sini ya. Makan sini cobain dong. Nah. Maaf, itu jatuh. Nih, tadi udah ide ketemu ininya. Oh iya, enggak apa-apa. Apa namanya? Udah. Nah, dua katanya. Ya, makasih, Bu ya. Langganan sini. Makasih, Bu. Nah, makan sini cobain dong, Bu. Nih, makan nih. Cobain sini. Mantap. Coba gotong pedesnya ya. Apanya pengen tahu saya kalau ibu makan. Cobain pak. Kenalin promosin dong. Promosin. Mau sapi atau ayam, Bu? Pak. Kalau gitu aku tadi bawa tahu pedes ya. Enggak, kita mau ke sana. Contohnya mana? Oh, contohnya seperti ini. Nah, contohnya pak. Mau yang mana pak? Monggo pak, ini yang kambing. Mau yang kambing atau yang mana pak? Ada kambing, sapi, ayam. Boleh pak, mumpung apa dibayarin sama Om Botak kalau mau pak, boleh coba. Ini kambingnya ya. Oh, kambing pak. Kambing, terus apa lagi? Isini ada acar. Enggak. Ada kambing, ada sapi. Ada sapi, ada di sini ada sapi, ayam, pak. Ya ada tiga macam pak. Ya udah sapi deh. Oh, bapak mau sapi. Ini boleh nggak buat bapak dulu? Nah, buat bapak dulu. Ini sapi. Sapi. Boleh dibayarin pak sama Om Botak nih pak. Pak. Ya. Boleh dibayarin nggak pak sama Om Botak? Boleh pak dibayarin. Benar. Boleh enggak, Pak? Udah enggak apa-apa. Oh, jangan. Jangan enggak boleh, ya kan? Iya. Jadi entar Ibu makan aja. Kita tempat lain lagi. Ini iya. Belum bayar, tak? Bayar. Oh. Bayar goceng. Makasih. Bayar goceng sama angkot satu. Kalau gitu kalau ada acara komunitas jantung, Om Botak mau datang enggak? Dia enggak punya jantung. Dia yulah hati, jantung hatinya udah melayang. Hei. Jadi kita punya komunitas jantung. Nah, kita juga perlu dana buat rumah singgah, buat obat-obat, karena ada obat jantung tuh yang mahal. Oh gitu. Kebetulan anak saya itu harus layanan jantung dari bayi. Oh. Tapi ada ibu pengobatan melalui apa? BPJS? Saya melalui BPJS. Oh. Kan ada luar daerah tuh yang pakai BPJS, tapi mereka kan pas-pasan. Jadi kita punya komunitas. Kasih ampo ibu deh. Donasi, donasinya itu. Jadi kalau yang luar kota yang gak punya biaya. Silakan Bu ya, langganan sini pak. Pak, cobain pak. Kita biayain. Ya deh, insya Allah, kalau gitu Botak aja. Ya kan? Botak nomornya? Ke ntar itu Pak Botak. Ke mana, Tak? Nomor saya untuk buat ini. Ntar ke itu aja, ke YouTube Mat Kiding bisa komen atau bagaimana. Oh, ya kan? Ntar kasih tahu. Di itu Mat Kiding. Oh, Mat Kiding. Okay. Ya, semoga tambah laris, Bu ya. Banyak dapat rezeki ya. Amin. Ada, makasih, Pak ya. Ya. Bang, udah dibayar. Makasih. Makasih, Bu ya. Laris. Banyak lupa. Makasih. Amin. Sampai ke situ ya. Coba. Permisi, Pak ya. Udah bayar tadi, Pak ya. Udah. Kasih angpau. Dia nggak kuat dia makannya. Makasih El. Tadi udah bayar dua ya, tetap udah. Cuma makan apa nih? Panjang.